Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Hafiq Husnul Kholbi mengikuti panen raya jagung bersama masyarakat di Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang. Kebun jagung siap panen tersebut ditanam oleh para petani dan santri setempat. Dalam kegiatan tersebut, Hafiq didampingi Pangdam 3 Siliwangi, Maijen Kunto Arif Wibowo, Ketua Umum Mac Eman Suryaman, PJ Gubernur Banten Al Muktabar, Wali Kota Serang Syarifuddin, dan pejabat lainnya. Kegiatan juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada pejuang yang menjaga ketahanan pangan di daerah. Wamentan Hafiq Husnul mengatakan, terselenggaranya panen raya jagung merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dalam menjaga kedaulatan pangan. Semua di sini unsur pemerintah ada Pak Pangdam, TNI, ada Pak Gubernur, ada Pak Wali Kota, juga ada Pak Eman, Ketua Umum Masyarakat Jagung. Nah ini semua untuk melihatkan, untuk memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa pemerintah hadir, bekerja sama, bahu-membahu dengan masyarakat, dengan petani, khususnya petani jagung, untuk mengejar target. Mudah-mudahan bukan hanya ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan bisa tercapai. Nah, kedepannya tentu program-program pertanian akan segera hadir di sini. Jadi, silakan sama-sama kita kawal, kita monitor sejauh mana pemerintah bisa memberikan semua supporting kepada masyarakat pertanian. Kendala utamanya apa sih? Menjelang krisis pangan global ya, Pak ya? Betul, itu salah satunya. Tapi alhamdulillah ya, saya sampaikan di sini bahwa kalau global secara internasional memang demikian adanya.